Wah, dingin. Hi, sir. Welcome back to my channel. Hajumba berdua. Mic-nya pecah enggak ya? Jessica lagi di Jepang, cek. Hari ini Jessica mau pergi ke tempat vending machine. Tau enggak sih yang kita masukin koin terus dia protol-protol keluar segala macem. Cuma di Jepang tuh vending machine-nya aneh-aneh banget. Bahkan ada yang kayak binatang, kayak kecoa segala macam tuh ada di vending machine. Dan Jessica lagi pake tempat yang katanya banyak banget vending machine aneh-aneh. Tapi makanan sih gak aneh-aneh. Jessica lagi otw ke tempat yang punya banyak banget vending machine yang aneh-aneh. Tapi makanan sih. A few moments later. Udah, aku gak tau aku dimana jujur, ini kayak ngandelin Google Maps doang. Lihat deh. Kayak saya di tengah Antartika Barat gitu, gak tau dimana. Nah, kalau biasa kan vending machine ini minuman-minuman. Nah, kalau di sini makanan nih. Kan aneh gak sih kayak vending machine makanan? Enggak ya? Apa aku aja yang not up to date? Jadi tempat vending machine itu katanya di bengkel gitu loh. Di bengkel apa tempat jual mobil sih, Mbak? Ya pokoknya salah satu dari itu lah, entah kita lihat aja. Eh, kita kemana ini? Itu dia! Tapi bohong. Ada yang lagi menanam padi. Ini ya? Ke depannya. Depannya? Oh, tuh banyak orang. Kayaknya kita udah nyampe deh. Tuh kan, popcorn. Tuh vending machine popcorn. Wah, kita udah nyampe. Kita udah nyampe. Yeay. Ada ini dong. Vending machine kodak. Tapi aku bukan anak estetik nih. Aku gak bisa foto betul. Tapi boleh nih kita kayak beli kodak ini foto. Guys, banyak banget. Wah, es krim. Ini apa nih? Ini minuman. Baterai. Ini apa? Cuma gelap banget di sini. Oh, ini ciki. Es krim. Cup noodle. Ramen. Wah, seru banget. Ini apa nih? Kalau yang ini, wow. Ada apa lagi di sini? Aduh, aku pengen semua deh. Ini susu. Mana? Ada lagi nggak? Masih ada lagi. Wah, ini banyak banget sih. Ini apa ini? Kelereng. Pokoknya ada vending machine kelereng. Ayo kita beli ini. Ini apa ini? Coba ini. Ini kayak xiaolongbao. Kita masukin duitnya. Wah, dingin banget sih. Oh, gak bisa langsung dimakan ya? Gak bisa langsung dimakan, guys. Es campur. Apa semuanya? Ayo kita beli lagi. Kita coba ramen dulu. Ramen. Mana tadi ramennya? Ini kayak ramen sih ya, dari gambarnya. 330 ribuan. Ah, nyusul banget beli yang ini, gak bisa dimasak. Jatuh. Oh, koin aku masuk dalam. Udah berapa ya tadi? Oh, dia lagi bikin. Ntar dia lompat gitu mie-nya ke situ. Apa dorangnya di dalamnya?
Hai, sir. Ada orang ya? Oh my god, keren banget. Gila, ini keren banget. Ada orangnya enggak sih di dalam? Terus ada sumpit sama sausnya di sini nih. Ayo kita cobain udon miso. Udon ramen. Kembang tahu gendut. Ini apa ya, tahu-tahuan? Ininya enak. Kayak manis-manis gitu. Enak banget. Mie-nya tuh apa tuh namanya? Itu apa? Enak. Oh, slurpable gitu, kayak gitu, enak di slurp gitu. Kenyal juga. Ada bakso ikan puting. Cuman. Enak. Ini lumayan enak sih. Kuahnya enak juga. Ini oke banget sih. Harganya berapa sih? 30.000, harganya lumayan lah. Ini enak loh. Dah. Ayo kita coba yang lain. Udah, habis itu kita buang ini di sini. Ding 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 ding. Enggak muat. Jadi. Tuh, dia lagi masukin gelasnya. Gini stok tuh. Udah lima stok. Ah, sorry? No. Have you ever seen these machines? No, it's super cool. Where you come from? Indonesia. Indonesia. Yeah. Okay. For sightseeing? Yeah, for holiday. Oh, holiday. Yeah. Okay. Yeah. Antique place. It's very cool, yeah. And how they have noodle inside the vending machine is very cool. Have you tried? Yeah. Okay. I finished it. Ah, already? Yeah. Was it good? It's good. It's good. This I have to cook this at home. Yeah, because this is frozen, okay. So you need microwave. I get it, yeah, okay. How long have you been stay? 2 weeks. 2 weeks? Yeah, I'll be going because home at 30, yeah? This one starts selling on Wednesday. Oh, not this today. The day after tomorrow. Oh, not today. Because I have to get approved from government. Oh, yeah. I see, okay. Just reinstalled now. Sir, how long have this place been there? Sorry? How long have this vending machines here? I don't know, because I'm working for this company. Oh, this company. Yeah. And this owner in his office at the moment. Oh, yeah. He's inside. Okay. Yeah. Thank you. All I know is there are 111 vending machines here. Guys, orang pada buang mangkoknya di sini dong. Terus dia buang sisaannya di sini. Aku buang ke tong sampah siapa tadi? Gak ada kamera CCTV, ntar aku ditangkep. Kalian mau lihat gak dalamnya vending machine tuh kayak apa? Ini abangnya lagi mau restock. Ayo kita cobain ini, yang cup noodle. Mana duit aku? Oh, di sini. Buka dulu dompet Doraemon. Nih. 100. Kebanyakan. Oh, ya. Kembaliannya. Oh, yang ini gak dimasakin nih. Oh, bisa masak sendiri, bisa dimasak sendiri. Wow. Wow. Ah, ini bisa masak sendiri, guys. Kita coba masak ya. Udah, ayo kita masukin ke sini. Jadi kita buka dulu. Wah. Oke. Kita buka ininya. Kita masukin ke sini. Ya kan, bener kan? Terus habis itu kita pencet. Wah. Ding 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 ding. Udah kali ya? Matiin
kok dia gak mati? Oh udah tuh dia mati sendiri tuh. Dah, kak ayo kita coba cup noodle. Wow. Garpunya melayang, maaf. Ini apa ya? Kenapa yang kuning-kuning ya? Tadi kirain aku telur dadar. Oh iya telur. Ada udang kecil juga dia. Udangnya enak. Enggak kayak udang-udangan gitu loh, ngerti gak? Next kita cobain nasi kari. Tuh. Wah, enak kan? Kayak ada orang yang gitu ngumpet di dalam. Bang. Mas. Aku gak yakin ini mesin tau gak? Ya, cantik banget. Demi apapun ini nasi kari tercantik sejagat raya. Ya. Sendoknya mana? Oh, ini dia sendoknya. Kita coba nasi karinya. Wow. Ada kentang, ada komplit juga. Ini ada dagingnya, ada kentang, ada wortel. Makan. Bapak kurang asin sih menurut aku, tapi enak weh. Kayak dagingnya empuk banget, kentangnya empuk, wortelnya empuk, sausnya lumayan lah. Kok bisa ya dia bikin gini ya? Enak tau, enak. Beneran enak. Makan lagi. Karinya udah asem-asem, manis, kurang asin. Udah gitu aja. Samaan guys, jaketnya sama. Jaket, sama jaket. Kasih ada vending machine roti bakar. Oh my god, nih kita cobain yang ini. Roti bakar, weh. Kayaknya udah bisa pencet deh, coba. Nih, ya. Kasih lagi si mesinnya guys. Wah. Wah, aduh panas. Panas. Coba. Kita buka ya. Wow. Aduh panas. Roti apa ini ya? Roti isi tuna. Kayak gosong gitu rasanya. Tunanya lumayan, cuma tetap kerasa kebakar gitu sih rotinya. Tapi keren, kamu keren, lumayan keren. Cuma agak mahal aja roti bakar, 30 ribuan. Oke, next kita beli itu tuh puding kecil. Lucu banget sih. Rasanya murah sih, lumayan harganya 15 ribuan. Mark kicop. Tapi yang nomor itu juga lucu. Tapi itu juga lucu ya. Bagaimana dong? Enggak, kita harus bergerak dengan pilihan pertama. Usah beda-beda pilihan. Kalau udah cocok sama satu, ya satu aja. Jangan main sama yang lain. Oh tidak, duit saya habis. Oh bisa pakai 1000-an. Sombong, udah koinnya habis, sekarang pakai uang cash. Wow. Keren banget. Wow. Mari kita lihat. Sangat amazing, beautiful, cantik. Oh, mesinnya lagi rusakan, terus dia kayak mau keluarin duit tambahan buat kita gitu. Tadi di sendok di mana sih, Mbah? Enggak di sini ya? Indahnya dunia ini. Ayo kita cobain dulu pudingnya yuk. Ayo kita cobain pudingnya. Enak kan es krimnya? Enak gak? Jujurly dia lucu banget bentukannya. Kayak aku. Ada yang keluar dari situ tadi.
Ya, 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 gitu. Enak. Aku gak tau sih ini rasa apa, tapi enak aja pokoknya. Kayak rasa karamel-karamel gak jelas gitu loh. Nih, coba nih. Next kita cobain popcorn. Berapa popcornnya harganya? 3.150. 150. Sabar atuh kak. Oh iya sabar ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan tapi. Tuh orang belum sampai. Oh, thank you. Ada waktunya guys. Kita harus nunggu dia. Emang gak sabaran aja anaknya. Wow, popcorn saya jadi. Wow, 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 wow. Coba. Aku udah belajar dari mbak-mbak popcorn. Coba gitu. Eh, robek lagi. Robek. Panas. Enak, tapi popcornnya enak banget sih, aku gak bohong. Kayak popcorn XX1 tapi gak gitu banyak butter, jadi dia sehat. Jadi guys, pas aku mau pulang tiba-tiba aku ketemu tempat kayak main Fun World gitu. Jadi kayak mainan yang pada udah jadul banget, kayak dari awal tahun 2000-an kali mainan-mainannya. Tapi masih pada bisa dimainin, jadi ayo aku mau coba mainin. Coba masukin sini. Oh, kayaknya, eh, hah, gimana? Oh, ini emang pakai 100-an gak sih? Coba. Kayaknya emang main pakai 100-an deh. Koinnya di mana? Masukin koinnya dari mana? Oh, iya tuh 100 tuh. Kita masukin 100. Dah. Udah. Kita bisa main sekarang. Easy aja lah. Oh, wow, wow, wow. Lomba lawan panco. Enggak. Huh? Ready? Go. Ah, berat banget. Gak. Seru banget, dan menurut aku kalau misalkan ke Jepang kalian harus sih datang situ karena lucu, bisa. Iya, kalau lapar gak usah masak, tinggal ke vending machine. Tapi seru sih tempatnya, lucu, unik, terus dia vintage, estetik. Apalagi ya? Iya lumayan, makanannya enak-enak sih lumayan. Itu sih gitu aja. Thank you for watching, don't forget to like, comment, subscribe, bye guys. See you in the next video.